الحمد لله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وشكر لله. كتب الشكر من الله سبحانه وتعالى karena sekali lagi Allah Ta'ala izinkan untuk kita bersama pada pagi yang mulia ini untuk sama-sama mengikuti sambungan daripada perbincangan kita tentang buku Kitab Tauhid yang ditulis oleh Abdul Majid Aziz Al-Zindani, ya. Dan ini kitab dia lah, nanti kalau tuan-tuan ada masa nanti boleh belilah, insyaAllah nanti akan kita uruskan, insyaAllah. Dan saya minta maaf banyak-banyak kerana 2 minggu yang lepas agak kesibukan, balik kampung dan sebagainya. Jadi tidak dapat bersama dengan tuan-tuan, puan-puan semua. Dan alhamdulillah kita sambung hari ini, insyaAllah. Masih lagi berlega tentang apa yang dimaksudkan dengan ilmu tauhid dan juga kedudukan ilmu tauhid, ya, dalam kalau dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain, ya. Muslimin semua yang dimaksudkan Allah SWT, secara umumnya kita dapat fahami bahawa bila sebut tentang ilmu tauhid, kita dah dengar selalu dah, kan, ilmu tauhid ni, kan. Ada yang pernah first time dengar ilmu tauhid, dah biasa dengar, kan, dah hafal pun, insyaAllah. Jadi secara umumnya ilmu tauhid, ilmu yang membincangkan tentang keesaan Allah SWT, ya, tentang keesaan Allah SWT yang kita jelaskan sebelum ini, ya. Sumber untuk, ya, untuk kita memahami ilmu tauhid ini, dia ada 2 sumber yang disebutkan sebagai sumber akli dan juga sumber naqli. Tuan-tuan ingat lagi tak sumber akli apa dia? Sumber akli itu mudahlah, sumber yang berasaskan kepada logik pemikiran. Maknanya sebenarnya kita nak tengok kewujudan Allah SWT, keesaan Allah SWT, kita boleh guna akal, ya. Orang yang guna akalnya, dia akan berjumpa dengan hakikat kebenaran dan kewujudan Allah SWT dan juga keesaan Allah SWT. Macam mana kita nak guna akal untuk kita mengenal Allah SWT? Mudah aja, tengoklah diri kita, ya. Tengok diri kita, kita akan nampak kebesaran Allah, ya. Yang masalahnya kita, tubuh badan kita ada, kita tak pernah tengok, tak pernah perhati, tak pernah fikir tentang apa yang Allah Ta'ala jadikan pada kita. Tengoklah, tengok kuku kita pun dah cukup, tuan-tuan. Tengok kuku kita pun kita boleh tengok kebesaran Allah SWT. Macam mana nak tengok? Macam mana nak guna akal? Cuba tuan-tuan tengok jari sekarang. Tengok jari kuku. Ini praktikal lah, tuan-tuan. Nampak tak kebesaran Allah? Tak nampak? Nampak. Belum nampak? Nah, macam mana kita nak guna akal kita untuk melihat kebesaran Allah? Tengok kuku je, tuan-tuan. Tengok lama-lama. Sama-sama saya. Oh, saya. Okey, tengok kuku kita, ya. Kalau tengok tuan-tuan kuku kita, ada tak di sebelum tu ada tak lebih banyak? Ada mana di dalamnya ada kuku lagi tak? Tak ada kuku dalam tak? Ada pun. Tak nampak, kan? Tak nampak, kan? Tapi macam mana kuku tu boleh tumbuh dengan secara perlahan-lahan? Dari mana datang dia? Subhanallah. Nampak, tuan-tuan? Ya? Tengok bulu hidung pula. Bulu hidung tak boleh nampak. Bulu hidung tak boleh tengok, ah. Ada tak bulu hidung sampai macam rambut tumbuh dia? Tak ada, kan? Adalah, kalau lama-lama sampai 10 tahun, 20 tahun tak potong, memang panjang juga lah. Sebab setengah orang bulu hidung tu sama dengan misai dia. Dia sekali kan sekentak. Ada juga, style lah masing-masing, Tak ada masalah. Tengok rambut kita, tengok tubuh badan kita, subhanallah, tuan-tuan. Kalau kita tengok tubuh, ya, tubuh badan kita pun kita akan dapat melihat betapa hebatnya kebesaran Allah SWT. Sebab Allah Ta'ala, ya, dia nak tunjuk kebesaran dia, dia tidak macam manusia. Dia datang, ya, dia datang tengok, okey, aku hebat, bawa kereta besar, kita pun zoom, berhenti kereta dengan megahnya, dengan kereta yang hebat-hebat, kan. Maka orang pun tengok, wah, hebat luar biasa, kan? Kau punya duit banyak, wah, tabur sana duit, belanja sana, belanja sini dengan mewah sekali, wah, kita pun nampak hebatnya, kan? Tapi Allah Ta'ala menunjukkan kehebatan dia bukan macam tu, kan?
Allah Ta'ala tunjukkan kehebatan dia dengan melahirkan dan mencipta manusia-manusia yang hebat. Jadi manusia jangan fikir bila dia hebat, maka dia yang hebat. Yang hebat itu Allah. Bila manusia ada billion of ringgit, duit banyak, apa saja dia boleh buat. Ya? Kalau Sultan Brunei itu ada 1,000, ada hotel, sorry, ada istana, biliknya ada 1,000 bilik, tuan-tuan. Di istananya. Beribu-ribu buah kereta mewah. Artinya bukan dia yang hebat. Allah yang hebat. Allah jadikan dia untuk manusia melihat, inilah tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau Allah Ta'ala boleh cipta manusia yang kaya-kaya macam tu, Allahu Akbar, Allah Maha Kaya. Kalau Ta'ala boleh bagi kuasa kepada manusia, bagi kuasa kepada Amerika contohnya, kuasa yang hebat dengan bomnya, dengan apa yang segala-galanya dia ada, teknologinya, maka itu menggambarkan kuasa Allah. Kalau Amerika boleh bom daripada jarak jauh, yang tekan-tekan-tekan-tekan, zak tekan, boom, sampai ke mana-mana tempat. Bayangkan kuasa Allah bagaimana. Itu cara Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak tunjuk dia cantik, dia cipta manusia yang cantik. Dia tengok, ya Allah, subhanallah, cantiknya. Itu manusia. Siapa cipta? Allah Ta'ala cipta. Kalau Allah Ta'ala cipta yang cantik macam itu, Allah Ta'ala maha cantik. Nampak tak, tuan-tuan? Kalau kita lihat bangunan yang hebat, yang begitu tinggi, yang begitu indah, begitu mana teguh, maka kita lihat di situ bahawa Allah Ta'ala jauh lebih itu. Sama juga kita tengok kereta kita hebat, tuan-tuan. Tengok kereta hebat, kalau nak bezakan antara kereta dengan orang yang mencipta, siapa yang hebat? Kereta kan? Dengan teknologi yang canggih, segala macam-macam kan? Sekarang ni yang dah ada kereta terbang, tuan-tuan. Allah Akbar, kan? Ha, tak lama dia datang lah, sini adalah nampak dia gantung itu kan. Sekarang ni dah sibuk sangat dah. Mana traffic jam sekarang? Lepas ni tak ada traffic jam, tuan-tuan. Dan semua traffic jam yang tekan yang sweep, kereta pun naik zat, naik jalan, jalan eh. Tak ada traffic jam, tuan-tuan. Jadi kalau manusia boleh cipta macam tu, kita tengok siapa punya engineer. Hebat tak engineer atau kereta tu hebat? Kita engineer dia hebat kan? Yang mencipta kereta tu hebat kan? Sama juga apa yang kita lihat atas dunia ni, sehebat mana pun dia, sebenarnya ialah salah gambaran bahawa itulah kehebatan Allah SWT. Kalau Allah Ta'ala boleh cipta sedemikian rupa, ya, hari ni kita tengok ramai ahli-ahli sains. Ya. Baru-baru dua-tiga hari lepas saya tengok satu video pendek. Dia ceritakan tentang kitab Al-Quran sendiri. 1,400 tahun yang lepas, para sains mengkaji, dia tengok, dia heran, tuan-tuan. Macam mana kitab yang diturunkan 1,400 tahun yang lalu tahu detail tentang apa yang berlaku dalam dunia sekarang ini? Mana sebelum itu? Siapa yang tahu ni semua ni? Sains baru saja, maknanya baru beberapa tahun yang lepas lah, maknanya berapa ribu tahun pun ni, yang dapat melihat contoh berlakunya Big Bang lah, macam-macam berlaku penciptaan dunia ini. Benda itu dah ada dalam Quran 1,400 tahun yang lalu. Nak kata Nabi Muhammad buat cipta, tak mungkin. Nabi Muhammad sendiri pun seorang yang ummi, baca pun tak tahu, menulis pun tak tahu. Macam mana Nabi boleh tulis? Maka dia orang buat kesimpulan bahawa kalau yang tahu itu boleh cerita, maka itulah yang pencipta bumi ini. Sebab kalau, macam mana dia boleh cerita kalau dia sendiri tidak buat? Tuan-tuan, jadi bermakna apa yang disebut dalam Quran itu sebenarnya adalah tanda dan bukti bahawa Al-Quran itu memang Allah yang cipta. Memang dunia ni Allah Ta'ala cipta. Sebab tu Quran ni macam manual dia. Allah Ta'ala cipta dan dia bawa manual dia. Dia nampak. Oh, subhanallah. Jadi ramai sekarang ni, makin ramai orang yang mengkaji-mengkaji sains. Akhirnya dia tak boleh. Dia pergi, dia stuck, tuan-tuan. Tak boleh ke mana-mana. Dia pergi, kalau nak macam mana dunia ni boleh dicipta dengan sendiri. Tak mungkin. Tak masuk akal, tuan-tuan. Jadi itu kehebatan. Kehebatan Allah SWT. Jadi sebab itulah tuan-tuan, belajar ilmu tauhid ini yang amat penting. Dia dikira sebagai ilmu yang paling penting berbanding dengan ilmu-ilmu lain. Kenapa dia penting? Ada contoh mudah je, tuan-tuan. Kenapa ilmu tauhid penting? Kita buat perbezaan ilmu-ilmu yang ada dalam dunia ni. Okey? Ada siapa yang mekanik ke sini tak? Mekanik? Ada tak? Ataupun ada kedai mekanik ke? Kedai workshop tak ada? Siapa yang pandai bertukang? Tak bertukang? Tahu? Ada? Buat rumah ada? Kebun ada. Apa kebun? Berkebun lah. Berkebun lah. Berkebun, Masya Allah.
Kebun itu adalah bisnes, eh? Pertanian itu adalah bisnes. Yang lama orang kaya raya dengan perniagaan melalui perniagaan pertanian. Alhamdulillah. Baik, ilmu pertanian penting tak? Penting, amat penting, eh? Tapi kalau banding dengan ilmu kedokteran, agak mana penting? Penting antara dua tu? Tanya apa makan? mungkin juga, eh? Tapi kalau dapat makan, dia sakit, tak dapat ubat macam mana? Contoh, eh? Dia makan bagus, tapi bila sakit, tak ada ubat. Agak-agak mana lebih penting sekarang? Ubatlah. Nampak ubat lebih penting. Mana ilmu kedokteran tu nampaknya lebih penting di sini. Tapi dia satu sudut, ilmu pertanian dah penting. Tak ada pertanian, tak makan. Doktor pun takkan makan ubat, kan? Contoh je, kan? Jadi, di ilmu penting menjadi penting apabila dia berfungsi-fungsi dia. Apa dia? Sama juga ilmu-ilmu lain dalam Islam. Selain daripada ilmu tauhid, kita ada ilmu apa? Ilmu apa yang kita ada? Ilmu fiqah lah. Ilmu fiqah. Apa lagi ilmu ada? Ilmu-ilmu itu dunia. Ilmu Islam itu ilmu dunia. Ilmu, okey, fiqah, kita ada fiqah. Okey, kita ada? Ilmu tasawuf ada. Ilmu tentang akhlak ada. Berbagai-bagai banyak ilmu. Baik, kalau kita bandingkan ilmu tauhid dengan ilmu akhlak. Akhlak penting tak? Penting. Orang yang tak ada ilmu akhlak, maka dia tidak berakhlak. Tak tahu nak berakhlak dengan sama manusia, tak tahu nak bercakap dengan orang tua macam mana, nak hormat orang tua macam mana, nak hormat ibu bapa macam mana, nak hormat guru macam mana, nak berpakaian macam mana, penampilan macam mana. Itu tentang akhlak. Tak ada, boleh tak? Tak boleh. Ilmu fiqah penting tak? Penting, tuan-tuan. Tak ada ilmu fiqah, semayang telanjang kita. Sebab tak tahu. Tahunya semayang. Yang pergi, boleh tak? Tak pakai baju? Boleh pakai? Boleh tak pakai baju? Sah tak salah? Sah. Tapi kenapa orang pakai baju? Dia masuk pula tasawuf kat situ. Kita dengan Allah Ta'ala, hubungan kita dengan Allah SWT. Tapi kalau itu semua ada, tapi tak ada ilmu tauhid, semuanya tak guna. Orang yang solat, ilmu tentang solat, subhanallah. Solatnya setiap malam. Bangun tahajudnya, puasanya, ibadatnya, segala-galanya, buat baiknya. Tapi tak percaya pada Allah. Tak percaya pada Nabi. Ragu tentang kitab Al-Quran. Ataupun ragu, Quran percaya. Ada juga yang tak percaya pada hadis. Ada kata hadis ciptaan Nabi. Ada juga. Tapi amalan hebat. Skoban dia besar. Jubah dia subhanallah hebat. Tapi tak percaya, tak yakin pada Allah. Tak percaya pada, tak yakin pada hari kiamat. Jadi tuan-tuan? Tak jadi. Jadi, sebab tu bila kita buat perbezaan, memang semua ilmu penting, tapi yang paling penting, yang menjadi asas segala ilmu adalah ilmu tauhid. Ilmu yang berkaitan dengan akidah. Tak ada ni tuan-tuan, maka hancur lupulah segala amalan-amalan manusia. Wa may yartaji minkum an dinihi fa yamut wa huwa kafirun fa ulaika habat a'malu fid dunya wal akhirah. Orang yang murtad daripada kalangan kamu, dan dia mati dalam keadaan dia tidak bertaubat, maka faulaika habat a'malu, semua amalan-amalan dia hancur lebur semuanya. Faulaika habat a'malu fid dunya wal akhirah, maknanya dia akan hancur segala amalan dia dunia akhirat, dia akan jadi manusia-manusia yang rugi. Dan sebab itulah akidah ni tuan-tuan, dia kena check semua. Macam kita nak bawa kereta lah tuan-tuan, kena check semua. Tengok minyak hitam ni macam mana, tengok air ni macam mana. Sebab akidah kita ni kadang-kadang dia boleh jadi rosak tanpa orang tahu seorang pun. Dan dia sendiri pun kadang-kadang tak tahu. Cuma contoh mudah tuan-tuan, bila orang cerita tentang undang-undang Islam, bila orang cerita tentang hudud, dalam hati kita, ish, tak boleh hudud ni. Tak sesuai hudud ni sekarang. Etika tu keyakinan dan kepercayaan kita, tuan-tuan. Maka boleh rosak iman dia. Tapi kalau kita kata, hudud penting, hudud wajib. Tapi mungkin masa sekarang tak berapa sesuai. Belum lagi sampai masa untuk dilaksanakan. Kerana berapa sebab. Itu lain. Tapi kata, tak boleh. Hudud ni tak boleh dah sekarang ni. Tak sesuai dah ni. Dalam hati tak cakap orang pun. Maka dia boleh jadi murtad dengan semua itu. Subhanallah. Tuan-tuan kena hati-hati, ya. Itu orang tak sedar. Dia semayang macam biasa. Dia buat ibadat macam biasa. Dia datang kadang-kadang kalau ustaz penceramah, dia ceramah macam biasa.
Tapi akidahnya sudah rosak. Sudah murtad dia tanpa dia sedari. Sebab tu bahaya tuan-tuan, akidah ni benda yang tak sebab tu kita sentiasa kena renew, kena perbaiki sentiasa. Kita duduk diam-diam, kita duduk diam-diam, kita ya Allah minta ampun ya Allah kalau ada tersalah cakap ke ya Allah, tersalah etika kepercayaan kita dalam hati kita diam-diam ya Allah. Kita sentiasa pergi minta Allah Taala ampun benar Taala, kemudian masuk Islam mula. Jangan tapi tak payah cerita kat orang. Dia cerita aku semalam rasa lain macam aku mengucap semula aku jadi Islam. Tak payah cerita. Tak payah masuk Facebook cerita kan. Tak payah. Kita diam-diam duduk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita mengucap balik tuan-tuan. Tak ada masalah. Kita bimbang percakapan kita dan perbuatan kita, etikat kita boleh menyebabkan keluar daripada Islam. Tuan-tuan mati Allah SWT, itu secara ringkas kepentingan ilmu tauhid dan perbezaan dia dengan ilmu tauhid dengan ilmu-ilmu yang lain. Baik. Jadi selain daripada itu, apa hukum mempelajari ilmu tauhid tuan-tuan? Hukum dia seperti kita tahulah, benda ini ilmu yang sangat asas, maka ilmu tauhid itu menjadi ilmu yang wajib dipelajari, ilmu bukan fardu ain. Baik. Itu kita akan sentuh dia punya isi-isi dan poin-poin dia yang ada kat sini. Baik, kemudian dia bagus dia kitab ni dia bawa soalan-soalan tuan-tuan, soalan-soalan, dan dia jawab soalan-soalan tersebut dengan cara yang begitu mudah untuk kita fahaminya. Baik. Kemudian soalan seterusnya, Al-Quran Karim adalah kitab tauhid yang paling besar. Adakah apakah Al-Quran untuk prihatin terhadap ilmu ini? Sudah tentulah tuan-tuan. Kalau kita baca Al-Quran, hampir keseluruhan ia bercerita perkara-perkara yang berkaitan dengan tauhid kepada Allah SWT. Bila cerita pasal tauhid, dia bukan cerita hanya kepada keesaan Allah. Dia cerita tentang apa-apa yang berkaitan dengan akidah. Sebab itu asasnya percaya kepada Allah, keyakinan kepada Allah, keyakinan bahawa Allah Taala yang Maha Berkuasa. Allah Taala yang Maha Mengetahui. Allah Taala yang menentukan segala-galanya. Maknanya tuan-tuan berada di sini, saya berada di sini, bercakap di sini, semuanya berada dalam ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi manusia-manusia yang hebat, manusia yang taat pada Allah, alhamdulillah. Yang apa nama ni, jiwa kita sentiasa di antara manusia, di antara orang yang Allah Taala janjikan dengan syurga, sab'atun yuzilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, di antaranya orang yang diberikan berada di bawah bayangan arasy Allah SWT 7 gulungan tuan-tuan. Antaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Lelaki-lelaki termasuk juga perempuanlah, yang hatinya sentiasa bergantung dengan masjid, dengan surau, dengan tempat-tempat ibadat. Artinya dia tak boleh hidup tuan-tuan. Maknanya bila nak masuk waktu je, memang dia rasa gelisah. Kalau tak pergi surau, tak pergi masjid, dia rasa gelisah. Itu tanda orang yang hebat imannya. Bersyukurlah kepada Allah, kerana sebenarnya itu bukan kehebatan kita tuan-tuan. Itu adalah kurniaan Allah. Itu hadiah Allah bagi kepada kita. Allah Ta'ala telah pilih kita untuk berada di surau ini, di masjid-masjid. Bukan hebat kita tuan-tuan, itu hebatnya Allah. Allah sayang kepada kita, maka bersyukurlah kita kepada Allah. Kerana itu adalah kurniaan daripada Allah SWT yang kadang-kadang kita tak minta pun. Menjadi orang beriman, pernah kita minta tuan-tuan? Tak kita minta pun. Kita lahir dalam keadaan beriman, Allah yang bagi kita beriman. Allah pilih kita tuan-tuan. Subhanallah. Jadi Allah Ta'ala, itu tanda dia. Dia sayang pada seorang hamba, dia bukan bagi harta tuan-tuan. Jangan kita fikir, wah dapat harta, alhamdulillah syukurnya ya Allah, sayangnya Allah Ta'ala pada kita. Tak, harta bukan tanda Allah Ta'ala sayang kepada kita. Qarun, kaya raya tuan-tuan, tapi adakah ia disayangi, dikasihi oleh Allah Ta'ala? Tidak. Haman, Fir'aun, punya kuasa yang luar biasa. Dalam hadis sebut Fir'aun ni tak pernah sakit tuan-tuan. Tak pernah sakit sepanjang hidup dia. Sehingga kan dia mengaku dia jadi Tuhan. Sebab tak pernah sakit dan kuasa yang ada pada dia. Jadi Allah sayang pada dia, Allah tak sayang pada dia, Allah Ta'ala mukul pada dia, Allah Ta'ala masukkan dia dalam neraka.
walaupun pada saat-saat akhir dia dicerita dalam Quran, dia beriman. Aku beriman dengan apa nama Tuhan Musa dalam Al-Quran disebutkan. Tapi saat-saat akhir dia terdesak dan nak tenggelam baru mengaku. Allah Ta'ala tak terima. Hebat tak Firaun? Hebat kekuasaannya. Tapi bukan itu cara Allah Ta'ala bagi makna tanda iman, tanda Allah Ta'ala sayang pada seorang manusia. Tak. Allah Ta'ala sayang pada hambanya, dia bagi iman tuan-tuan. Sebab itulah bila kita dapat iman, peganglah baik-baik. Dan jagalah iman kita baik-baik. Sebab iman ini seperti mana kita tahu, dia banyak turun daripada naik. Ya? Dalam kebaikan manusia, turunnya lagi mudah daripada nak naik. Ini sekarang bulan Syaban. Sekejap lagi masuk bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan tu meningkat. Muncak-muncak naik dia. Ya, tengok tak cahaya tuan-tuan? Ya, nak tengok iman orang naik tak naik, simple je tuan-tuan. Tengok amalan dia. Ya, bulan puasa ni, insyaAllah, malam pertama tu confirm penuh. Sampai ke tanda. Kamu nampak tak? Bulan puasa ni subhanallah hebat. Bulan puasa. Bulan yang Allah Ta'ala buka seluas-luasnya rahmat dia. Ya, kepada manusia, walaupun sebelum Ramadan itu semalam bulan belum lagi Ramadan, hari ni Ramadan bertukar hebatnya maknanya Allah Ta'ala bagi kekuatan pada diri manusia, baik tuan-tuan, maka Allah SWT bila kita cerita tentang akidah, Allah Ta'ala bukan bila sebut saja akidah, bukan hanya percaya kepada Allah tapi percaya kepada semua rukun-rukun iman itu. Dia berkait rapat dengan semua perkara. Baik tuan-tuan, tuan-tuan semua taklah, kita masih lagi berbincang tentang jawapan kita tadi, jawapan tadi. Jadi gangguan sikit. Kemudian seterusnya. Jadi bila kita cerita tentang kitab tauhid, dia ada perkara-perkara asas. Allah. Ada gangguan Sorry. I feel. Akidah. Ada gangguan sikit. Tapi kita ada backup kita situ. Baik, jadi bila kita cerita tentang tauhid ni tuan-tuan, ya. Ada topik, dia punya topik pembincangan dia seperti mana kita jelaskan tadi, dia merangkumi segala-gala yang ada dalam rukun iman. Bila kita cerita pasal tauhid, bukan cerita pasal keesaan Allah, tauhid walaupun asasnya adalah tauhid itu mengesakan Allah SWT, tapi sebenarnya dia merangkumi semua perkara yang ada dalam rukun iman. Dan dia berkait rapat antara satu sama lain. Ya? Kalau orang percaya kepada Allah, tak percaya kepada Nabi, tak jadi. Dia mesti komplit. 6-6 tu wajib beriman dengan sepenuh hati. Dia keyakinan yang sebenarnya, salah satu miss, dia akan rosak segala-galanya. Beriman kepada Allah sehebat-hebatnya. Ya? Maknanya yakin sungguh. Nampak, rasa macam nampak Allah SWT. Rasa macam dekat sangat Allah Ta'ala dengan kita. Tapi Nabi tak percaya. Jadi tuan-tuan? Tak jadi. Kalau tak percaya pada Allah, itu memang rosak lah. Walaupun percaya yang lain-lain, memang rosak habis lah. Nah, itu asas dia. Ya? Percaya pada Allah, percaya pada Nabi, yakin ada wujudnya Nabi. Wujudnya kemudian tak percaya pada kitab lah. Percaya pada Nabi, tapi tak percaya pada Al-Quran. Tak percaya kitab-kitab sebelum ni. Boleh jadi? Tak jadi. Macam mana kita nak percaya dengan Allah? Macam mana kita nak percaya dengan Nabi? Kalau tak ada kitab, siapa nak cover kita? Siapa nak ayat kita, mana wajib kita beriman, macam mana kita nak beriman, macam mana segala-galanya ada dalam Quran, tak percaya pada Quran, tak mungkin orang boleh percaya dengan Allah dan Rasul. Okey, lengkap. Allah Ta'ala tak percaya, malaikat pula tak percaya. Jadi tuan-tuan, tak jadi juga. Macam mana nak percaya kepada Nabi, macam mana nak percaya kepada Allah, sedangkan percaya kepada kitab, kitab tu datang ke mana? Kitab itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi melalui malaikat. Tak percaya pada malaikat, kitab tak sampai.
Tak sampai, tak bolehlah beriman kepada Allah. Nampak tuan-tuan? Baik, kemudian dah percaya semua, datang pula percaya kepada hari kiamat. Buat amal ibadah, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab, percaya kepada malaikat. Ya? Tak percaya pula akhirat. Amalan cukup bagus, semua bagus. Tak percaya pada akhirat. Jadi tuan-tuan, tak jadi sebab akhirat tu mesti ada. Kenapa mesti ada akhirat? Agak-agak secara logik. Sebab kita dalam bab akidah ni kita boleh menggunakan akal. Tapi berasaskan kepada prinsip-prinsip syariah. Maksudnya jangan guna akal semata-mata. Ada orang guna akal macam ni. Dia kata logiknya contoh dalam bab zina tuan-tuan. Ya. Di antara matlamat yang kenapa Allah Taala jadikan hudud. Ya, orang yang melakukan zina kalau dia belum kahwin, ya. Kalau lakukan zina sampai kesalahan dia kena rotan 100 kali. Ini undang-undang hudud. Kalau dia dah kahwin, kalau melakukan zina maka rejam sampai mati. Kenapa Allah Taala letakkan hukum-hukum? Antaranya ialah sebabnya kerana apa? Untuk menjaga keluarga. Tak nak ada anak-anak lahir luar nikah. Okay? Tak nak ada anak lahir luar nikah. Baik. Hari ini boleh tak orang melakukan zina tapi tak lahir anak? Boleh tuan-tuan? Boleh tak? Berzina tapi tak beranak? Boleh? Boleh. Macam mana? Pakai kondom. Bila pakai kondom tak beranak? Tak beranak, okey zina harus lah. Kalau itu matlamatnya. Tak juga tuan-tuan. Jadi ramai orang fikir macam tu. Ya? Orang fikir orang kata pakai tudung ni zaman-zaman dulu je sesuai. Sekarang ni tak sesuai. Ada orang fikir macam tu. Ada orang kata, okey. Banyak guna otak tuan-tuan. Kalau guna otak tanpa ada asas-asas hukum melalui Quran, Sunnah. Salah tuan-tuan. Sebab otak kita ni diterhad. Ya, otak kita ni tak boleh fikir selain daripada apa yang sampai maklumat kepada dia. Yang dia tengok, dia dengar, baru dia boleh faham. Bila faham, barulah dia boleh percaya, boleh yakin, boleh sampai kepada matlamatnya. Kalau guna akal saja, manusia tak mampu untuk melihat luar daripada apa yang dia lihat. Manusia tak akan mampu untuk berfikir tentang akhirat. Macam mana ada akhirat? Logik tak? Tak logik tu kan? Kalau kira logik, tak logik. Logik ke akhirat? Tak logik tu kan? Ya? Tak logik kalau guna akal saja. Sebab tu dalam kita berfikir tentang sesuatu untuk capai kepada matlamat keimanan kepada Allah Ta'ala, kita kena dua-dua. Nas pun ada, nakli pun ada, akli pun ada. Tapi akli saja tak cukup, kena ada sandaran. Ya? Nah, sebab tu kalau kira logik, tak logik berlakunya kiamat. Tidak logik manusia yang dah mati, dah kata orang dah hancur lumpur, dah tinggal tulang, boleh bangkit. Tak logik tuan-tuan. Ada bukti tuan? Tak ada bukti. Logiknya ada bukti. Ada tak orang yang mati tiba-tiba kita tengok? Kecuali apa yang cerita dalam Quran lah. Ashabul Kahfi tu. Itu lain cerita. Itu pun tak tengok. Kita dengar dalam Al-Quran. Sebab itulah perkara-perkara berkaitan dengan akidah dipanggil perkara-perkara sam'ayat. Nah, dipanggil perkara sam'iyat. Sam'iyat ni apa dia tuan-tuan? Sam'iyat ni benda-benda yang datang kepada kita melalui pendengaran saja. Kita tak pernah nampak Nabi. Ya, kita tak pernah jumpa Nabi kecuali sahabat-sahabat. Kita of course, kita tak pernah tengok Allah Ta'ala. Kita tak pernah tengok malaikat. Yang kita tengok Al-Quran. Ya? Antara benda yang kita beriman, yang ada depan mata kita ialah Al-Quran. Ya? Kita tak pernah tengok, maknanya para malaikat kita tak pernah tengok. Kitab-kitab terdahulu pun kita tak pernah nampak. Akhirat, surga pernah. Sama-sama tengok surga, tak ada. Tak pernah tengok neraka, tapi kita beriman macam mana? Kita melalui pendengaran kita, sam'iyat. Kita dengar. Ya, daripada kecil kita belajar. Ya, ustaz-ustaz kita, tuan-tuan guru kita mengajar. Dan kita pun, oh macam tu punya. Kita pun, oh, kita pun percaya, kita pun yakin, kita pun makin membesar-membesar kita pergi sekolah, belajar, makin banyak ilmu kita, makin kuat keimanan kita, keyakinan kita, makin nampak. Bukan nampak dengan mata, tapi nampak dengan mata hati. Nampak tuan-tuan? Jadi sebab itulah, dia
dia rukun iman ini dia bergabung. Jadi ada satu pakej yang lengkap. Maksudnya kalau tak percaya salah satu, maka jadi kufurlah dia, jadi murtad, keluar daripada Islam. Kemudian selepas kita percaya semua itu dan ada hujungnya beriman dengan qada dan qadar. Kenapa perlunya kita percaya dengan qada dan qadar, tuan-tuan? Pertamanya kerana tidak ada sesuatu pun yang mungkin berlaku di atas dunia ini kecuali dengan izin Allah. Kena yakin di situ, tuan-tuan. Yang memberi rezeki adalah Allah. Yang memberikan kehidupan adalah Allah. Yang memberi makan minum kita adalah Allah. Yang memberi kesihatan kepada kita adalah Allah. Yang memberi masa kita adalah Allah. Segala-galanya. Yang memberi anak pinak isteri kita semuanya Allah, Allah, Allah. Dan tidak ada mungkin sesuatu akan berlaku kecuali dengan izin Allah. Apa hebatnya orang yang beriman dengan qada dan qadar, tuan-tuan? Apa hebatnya? Hebatnya dia akan merasa tenang. Ya, dia akan merasa tenang. Kenapa? Dia yakin tidak ada apa yang akan berlaku di atas dunia ini kecuali dengan izin Allah. Kita berada di sini dengan izin Allah. Kita tak tahu apa yang akan berlaku selepas ini. Umur kita Allah Ta'ala yang tentukan. Segala-galanya Allah. Kenapa kita perlu beriman pada qada dan qadar? Antaranya juga, kenapa kita perlu beriman dengan qada dan qadar ialah kita tak akan rasa sombong dan bongkak. Kerana kita tahu apa saja yang kita dapat adalah kerana izin Allah. Kita dapat pangkat besar, kita jadi pemimpin. Jangan fikir itu kehebatan kita. Itu kurnian Allah dan Allah Ta'ala boleh tarik bila-bila masa. Kita ada harta banyak, juta-juta duit. Jangan rasa kita hebat kerana itulah pinjaman yang diberikan oleh Allah SWT yang boleh ditarik bila-bila masa. Berapa ramai orang yang ada kuasa yang hebat tiba-tiba hilang kuasanya. Berapa ramai orang yang kaya raya tiba-tiba jatuh bankrupt. Berapa ramai orang yang sehat, segar bugar, esoknya sakit. Dan esoknya meninggal dunia. Berapa ramai? Sebab segala-galanya itu bukan di dalam kuasa kita, dalam kekuasaan kita. Dan bahkan ianya adalah semuanya berada di kuasa kita dalam tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu skop perbincangan ilmu tauhid. Baik. Kemudian soalan yang seterusnya, adakah orang Islam prihatin terhadap ilmu ini? Maka sudah tentulah jawapannya ialah ya, kerana ilmu ini adalah ilmu yang menyeru manusia kepada beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang dijelaskan tadi. Manakala orang yang cuai tentang mempelajari ilmu tauhid, maka dia akan rosaklah akidahnya. Dia tidak boleh beriman dengan cara yang sebenar. Kita ilmu tauhid ini, tuan-tuan, ya, satu ilmu yang kena belajar. Alhamdulillah hari ini kita ada peluang untuk belajar, ya, walaupun saya bukanlah pakar dalam ilmu tauhid ni, tuan-tuan, ya. Ini kali pertama sebenarnya saya cuba berkongsi dengan tuan-tuan tentang ilmu tauhid. Biasanya saya cerita pasal benda-benda lain. Pasal fiqh, sebab saya memang bidang saya ilmu fiqh. Ya, khususnya fiqh jinayat. Kalau mengajar tu memang jinayah lah kerja dia. Ya, hududnya, kisahnya, ta'zirnya, diahnya, itulah ilmu saya yang banyak belajar. Ya, dan banyak juga saya sharekan, kongsikan dengan tuan-tuan. Dan hari ini saya share dengan tuan-tuan, kongsi tuan-tuan tentang ilmu tauhid. Ya, saya pun bukan pakar, tapi kita berkongsilah apa yang kita mampu supaya kita dapat lebih memahami tentang apa yang ada di dalam ilmu tauhid ini. Ya? Baik, tuan-tuan. Apakah yang akan menimpa orang Islam apabila mereka mencuaikan ilmu tauhid? Okey, jawapan dia, apabila orang Islam cuai dan lalai dalam membina akidah yang betul dengan mempelajari tauhid yang berasaskan ilmu dan keyakinan, mulalah akidah kebanyakan mereka diserang dan dirosakkan. Okey, macam mana akidah kita boleh dirosakkan, tuan-tuan? Kalau kita tak ada ilmu, contoh mudah. Dulu-dulu, tuan-tuan, perempuan-perempuan yang dihormati sekalian, dulu saya takut nak baca kitab Bible. Takut sangat. Ya? Sebab apa? Sebab saya takut tergelincir. Sebab apa bila kita baca Bible tu, takut gini, tuan-tuan? Betul juga. Ha. Jadi saya dari dulu memang tak memang tengok pun tak nak. Tengok pun tak nak, tuan-tuan, kitab Bible ni. Sehinggalah saya jumpa seorang mu'allaf. Dan saya beritahu, tak bahaya ke baca ni? Ini kita dah jadi ustaz ni. Dah jadi ustaz dah ni, dah belajar sampai ke asal apa dah. Tapi takut lagi nak sentuh buku apa ni, Injil apa nama ni, Taurat tu. Buku Injil yang itu, Bible tu. Takut, tuan-tuan. Lepas tu dia kata, ya, orang yang mu'allaf ni, dia kata, ustaz, kalau ustaz takut belajar,
membaca buku Bible ni, dia kata itu tanda iman Ustaz tak kuat. Saya pun rasa tercabar, ya ke? Kan? Dan memang iman kita tak adalah kuat sekuat mana pun, tapi rasa risau tu ada. Jadi lepas tu memberanikan dirilah membaca supaya kita tahu di mana kesilapan-kesilapan, di mana ada persamaan-persamaan dengan Islam, di mana yang salah. Jadi bila kita ada ilmu, tapi syaratnya ilmu, tuan-tuan. Kalau tak ada ilmu, kita tak dapat bezakan antara akidah yang sebenar dengan akidah yang ada dalam kitab dia. Sebab kitab Injil yang asal itu memang datang daripada Allah SWT, tapi berlaku perubahan-perubahan tertentu. Dan kalau kita tak tahu perubahan-perubahan tersebut, maka kita kata, oh, sama. Itu masalah dia. Jadi sebab itulah untuk kita mempelajari, sebab itu saya sebenarnya memang tak berapa takut, memang takut nak belajar, takut terselewat, takut kita terfikir. Dan syaitan gunakan apa ayat-ayat yang kita baca dalam Bible tu datang bawa dalam pemikiran kita, dan dia kata, oh ini betul, ini serupa, tak jauh beza tu dia, lebih kurang, sudah rosak lagi dah kita, tuan-tuan. Jadi sebab itulah, tapi penting untuk kita belajar. Kita tengok ulama-ulama yang hebat, seperti dulu kita dengar Ahmad Didat, itu perbezaan agama yang luar biasa. Dia nampak itu kehebatan dia, dia boleh tarik orang Islam sebab dia boleh argue, boleh berbincang, boleh berdebat dengan orang yang Kristian, dengan Yahudi, dengan Hindu dan sebagainya, dan dia tahu kitab-kitab mereka, sedangkan orang tu pun tak tahu sangat kitab dia. Jadi boleh patahkan hujah. Ini kehebatan orang yang belajar ilmu-ilmu yang selain daripada akidah yang kita ada. Mana selain daripada ilmu tauhid, kita patut juga belajar ilmu-ilmu lain, ya, ugama-ugama lain, supaya kita dapat melihat di mana keburukan-keburukan, di mana kesilapan-kesilapan, di mana percanggahannya, di mana apa yang menyebabkan mereka itu jadi sesat. Penting, tuan-tuan. Baik, jadi kalau dia akan jadi rosak, kerana kadang-kadang kalau kita tadi ilmu lah, bila kita tak beri perhatian kepada ilmu tauhid ini, maka kita mudah dihasut. Yang mudah dirosakkan akidah kita. Saya pernah dengar satu kisah anak-anak kita lah. Abang saya dia buat training motivasi dan sebagainya. Satu hari dia buat training, panggil budak-budak, ramailah budak-budak, 2-3 orang, budak perempuan, lelaki semua. Kemudian tiba-tiba satu hari satu budak perempuan, tuan-tuan, satu orang budak perempuan, dia punya tudung terselak, nampak salib, tuan-tuan. Islam ni. Nampak salib. Lepas tu bila dia nampak macam tu, jadi abang saya pun panggil budak ni, cerita tanya dia, apa sebenarnya yang kamu pakai tak benda. Dan dia mengaku dia tak jadi Kristian. Dan macam mana bermula? Macam mana bermula? Simple saja, tuan. Anak-anak kita, kalau kita tak bagi ilmu yang betul, yang ilmu yang mana didik dia dengan didikan yang betul, mudah tukar agama ni, tuan-tuan. Dia kata apa? Dia cerita dia desperate, tak ada duit. Dia nak pakai telefon, duit tak ada. Mak ayah dia miskin. Maka ada orang yang Kristian datang bagi offer dia telefon dia. Kredit RM50 sebulan, murtad, tuan-tuan. Subhanallah. Semudah itu. Sebab dia bagi dia, orang yang tidak ada, tidak mempelajari ilmu tauhid, dia tak tahu akidah itu penting, Islam itu penting, dia tak rasa. Dan apa tahu pula, kadang-kadang mak ayah dia langsung tak cerita. Islam tak Islam, antara Islam tak Islam, sama aja. Mak ayah tak semayang, mak ayah tak buat ibadat, mak ayah tak tutup aurat, mak ayah buat maksiat. Anak-anak ni membesar walaupun dalam keluarga Islam, dia tak rasa dia Islam. Dia tak rasa Islam tu penting, dia tak rasa Islam tu akidah tu penting yang akan menyelamatkan dia daripada azab Allah SWT. Tak rasa, tuan-tuan. So bila orang faham, kau jadi Kristian lah. Dia kata apa beza Islam dan Kristian? Tak ada beza, nampak? Sebab dia tidak beramal, dia tak merasa keyakinan itu penting. Tak pernah solat pas banyak hidup dia. Contohnya, offer telefon harga RM100-200 bagi kredit RM50 sebulan, happy seronok. Jadi murtad, pakai salib, tuan-tuan. Kenapa? Kerana tidak ada ilmu. Dan sebab itulah ilmu tauhid ini ilmu yang sangat penting. Ya, kalau kita ada anak-anak, tuan-tuan, inilah ilmu yang pertama sekali yang kita perlu terapkan. Paling-paling mudah, paling-paling simple, amalkan dengan anak-anak kita, tuan-tuan. Bila nak makan, siapa bagi rezeki ni? Allah. Paling simple. Itu menanamkan akidah keimanan kepada Allah. Siapa bagi kita sihat? Jawapannya Allah. Okey. Sekali-kali, siapa yang jadikan kita, siapa yang jadikan mata, siapa yang jadikan kita, semuanya Allah, Allah, Allah. Itu didikan paling simple untuk kita bermula.
dengan anak-anak kita yang masih kecil, dan bila dia pergi ke sekolah, pergi masuk universiti dan sebagainya, dia akan mempelajari lebih lebih dalam lagi tuan-tuan. Tak salah tuan-tuan hantar anak-anak belajar medik, belajar apa-apa saja, engineering dan sebagainya, tapi pastikan anak-anak asasnya sudah dah cukup kukuh. Sebab itulah saya ingin kongsi dengan tuan-tuan, ya, anak-anak saya memang saya cadangkan dengan berbagai-bagai bidang, tapi asasnya, asalnya ialah sekolah agama dulu. Ya, mana mereka bermula dengan sekolah agama, ya, dengan belajar dulu tentang akidah, tentang hukum syarak, tentang tauhid dan sebagainya, tentang apa namanya, tentang fiqh, tasawuf dan segalanya di sekolah. Mantap ilmu dia. Lepas mantap ilmu, lepas tu dia ambil SPM. Lepas SPM barulah dia boleh keluar pada cabang-cabang yang lain. Sebab apa? Asasnya kukuh. Ha, sekarang ni yang terbaru, saya mula anak-anak dengan tahfiz Al-Quran dulu. Ya, ada anak yang darjah 4, saya keluarkan daripada darjah 4. Darjah 3 dia habis, saya masukkan tahfiz untuk 2 tahun. 3, 4, 5. Darjah 6 masuk balik sekolah. Ya, masuk balik sekolah, ambil UPSR. Dengan harapan dia boleh pergi ke sekolah-sekolah tahfiz yang bagus, yang bukan saja ada ilmu tahfiz, ada juga ilmu-ilmu lain yang boleh dia pergi, maknanya dia, career dia akan datang. Nak jadi doktor ke, nak jadi peguam, jadi pensyarah ke apa benda, dia boleh. Tapi asas ilmunya dah mantap dan kuat. Dan itu kaedah-kaedah kita menjaga anak kita supaya akidahnya terjaga. Jadi tuan-tuan, minta Allah SWT, dah pukul 7 lebih, kita berhenti di sini, ya, sedikit sebanyak apa yang disampaikan, harap-harapnya dapat kita manfaatkan bersama insyaAllah yang baik, dan adalah daripada Allah SWT juga. Yang lemah yang kurang adalah kelemahan saya sendiri. Aku lakukan hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.